Selamat sore Binusian. Jumpa lagi dalam program Binus On Screen dan tentunya barengan gue Trista Prandawa di sini. Dan juga bersama gue Andre dan yes. Selama satu jam ke depan dari setengah lima sampai setengah enam, kita akan menemani Binusian semua tentunya dengan informasi-informasi terkini dari Binus University. Dan kita juga nanti akan kedatangan narasumber kita. Betul sekali. Untuk berdiskusi. Nanti juga dapat kejutan juga dari Trista, dia akan full. Question and answer-nya dalam Inggris ya. In English. Betul sekali. Dan, itu mah gua enggak bisa. Dan juga nanti karena ini udah mulai sore-sore, jadi kita akan mendatangkan Binusian yang bisa masak. Iya, oke. Okay. Ya udah mau. Temen lo ya nanti yang akan masak ya? Soalnya gua punya banyak temen yang temen lo emang banyak banget ya. Persiapkan itu gua masak ya. Buat masak. Oke, nanti dia akan masak apa? Nah, itu tunggu aja nanti. Udah mulai ada baunya sih di sini. Belum apa-apa. Belum ada. Oke. Okay. Okay. Untuk memulai sore hari kita yang semoga indah ini ya, ada informasi pertama dulu dari ini nih, Binus School Serpong. Oh, Binus School Serpong. Jadi Binus School Serpong ini kan kemarin baru saja minggu kemarin. Iya, betul. Umat Tionghoa ya di Indonesia merayakan Imlek, sebenarnya seluruh dunia seluruh sih. Dunia, dan Indonesia juga merayakan dan salah satunya juga di Binus School Serpong. Jadi siswa-siswanya merayakan ya. Walaupun mereka diverse gitu tapi mereka diajarkan untuk tetap unity. Oh, biar tahu budaya-budayanya seperti bangsa, apa. Iya, betul. Okay. Ya ada keragaman budaya Tionghoa juga di sana. Oh, oke. Okay. Kalau enggak kita lihat aja berikut ini. Binus School Serpong ikut memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2016. Acara yang diselenggarakan di Main Library Hall dan Schumann Hall ini, siswa-siswi membadati ruangan dengan pakaian merah sesuai dengan kultur budaya Tionghoa. Perayaan Imlek ala Binus School Serpong diisi dengan berbagai pertunjukan lucu dan menarik dari siswa-siswinya. Hal ini sebagai meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antar etnis yang ada di Binus School Serpong dan juga di Indonesia. Siswa-siswi terlihat semangat dan gembira saat menyaksikan tarian dan nyanyian dari teman-teman sebayanya. Tidak ketinggalan, siswa elementary Binus School Serpong juga membawakan tarian naga dan barongsai yang menjadi ciri khas dari perayaan Imlek tersebut. Antusias siswa-siswi memuncak ketika pertunjukan tarian naga dan barongsai dimulai. Masing-masing telah menyiapkan angpau untuk diberikan kepada naga dan barongsai yang diarak-arak di sekeliling ruangan tersebut. And for this year, having it to be the year of the monkey, we want our children, as I've said in my speech a while back, our kids to have the character traits like a monkey, in the sense that the values of being bold, being creative, being inventive, being happy like the monkey, being funny like the monkey too, being courageous also, and being smart like the monkey will be at least expressed by the children in their learning here in Binus. So I hope that, as I've said in my speech, our children will gear towards those positive traits of the monkey. Meskipun perayaan Imlek diadakan rutin setiap tahunnya, ternyata acara ini tetap menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh siswa-siswinya. Tidak hanya untuk menjadi penonton, ada juga siswa yang mengaku ingin mendapat tampil suatu hari dalam acara Imlek ini. Nah itu dia perayaan Imlek, meriah juga ya. Meriah juga. Itu jadi semua ya. Semuanya, jadi itu mulai dari pengisi acaranya nih, yang nyanyi, siswanya juga. Yang tadi main barongsai juga. Siswanya juga, yang main liong. Tarian juga. Yes, yang main liong juga, siswanya juga semuanya. Betul, sampai prinsipalnya juga tadi pakai congsam juga ya, turut serta untuk meramaikan. Juga bahasa Inggris ya. Betul sekali, mungkin terus nggak bisa lanjut. Nggak bisa dulu. Okay. Oke, kita langsung aja ke informasi selanjutnya. Ini berhubungan dengan, kenapa ya hari ini tuh berhubungan dengan Inggris semua. Inggris semua. Nah ya? Ini UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa yang berbaunya juga Inggris. BNIC. BNIC. Bina Nusantara English Club. Nah, beberapa hari yang lalu ini mengadakan opening ceremony. Ceremony ya. Opening ceremony pembukaan acara Asian English Olympic. Nah, ini acara tahunan yang ini yang kelima, Turut serta juga berbagai teman-teman dari negara lain juga ya. Pokoknya acaranya menarik. Kita lihat dulu ini dia informasinya. Binus English Club atau BNIC kembali menyelenggarakan kegiatan berskala internasional untuk kelima kalinya, yaitu Asian English Olympics. Pada kali ini, event tersebut mengusung tema Radiate Your Light.
Acara pembukaan Asian English Olympic ini dihadiri oleh Andreas Chang selaku Wakil Rektor Bidang Student Affairs and Community Development dengan pemukulan gong. Peserta yang mengikuti Asian English Olympic ini berasal dari berbagai negara di Asia seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, India, Hong Kong, dan juga Korea Selatan. Asian English Olympic berlangsung selama 4 hari yang dimulai pada hari Rabu 17 Februari 2016 hingga hari Sabtu 20 Februari 2016. Adapun rangkaian acara yaitu memperlombakan debat, Scrabble, storytelling, newscasting, berpidato, dan pembuatan film pendek. Ya, sebenarnya IO ini adalah acara, basically acara kompetisi bahasa Inggris skala Asia, di mana pesertanya berasal dari berbagai negara di Asia. Nah, tujuan diadakannya dari acara ini sebenarnya kita mau memberikan tiga value. Yang pertama, kita pengen pesertanya belajar dari tiap field yang mereka ikuti. Contohnya mereka ikut speech, dia bisa belajar dari public, jadi public speaker, news anchor, dan tentunya kompetisi ini tidak bisa berjalan tanpa adanya judges. Nah, di sini judges juga akan memberikan coaching klinik. Ya, jadi ini salah satu value lebih di Asian English Olympic, di mana di hari pertama sebelum kompetisi ada diadakan coaching klinik untuk memberikan sesi pembelajaran, dan kita mengundang berbagai juri dari berbagai negara untuk memberi pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa di Asia. Juri-juri diberasarkan dari kompetisi di tiap fieldnya. Sebagai contoh, kita kalau misalkan di speech kita ada undang, kita bekerja sama dengan Toastmasters International, di mana salah satu organisasi public speaking yang udah go international debate, kita undang judges debate yang udah punya achievement-nya banyak dan sebagainya, kayak gitu. Harapan kita mungkin dari sisi pesertanya mungkin dapat pembelajaran, dan dari pembelajaran yang dia dapat di tiap field-nya itu bisa diimplementasikan ke kehidupan mereka. Sebagai contoh, mereka kalau misalkan di news anchor, mereka bisa jadi pembawa berita yang nanti yang jadi dasar buat karir mereka, dan debate jadi professional debater, speech jadi ahli di bidang public speaking, mungkin seperti itu. Dengan diadakan Asian English Olympic ini, diharapkan para peserta dapat mengembangkan kreativitas serta potensi yang dimiliki peserta. Keren, pakai banget. Pakai banget. Lah, lu tahun lalu katanya ikutan juga ya? Iya, juara satu spelling bee sama speech-nya juara satu umum, tapi itu semua dalam mimpi. Umum banget ya? Iya, umum banget. Saking umum banget. Dalam mimpi. Nah, okay. Ini kita mau antar komrik nih. Yeah. Coba pakai bahasa Inggris deh. Agak sanggup. Mungkin Trisno. Enggak, kalau lu kan jago nih. Coba, Dre. So, don't go anywhere, Binusian. We will right back after this, your commercial break station on Binus On Screen. Halo Binusian, kembali berjumpa bersama kami dalam Binus On Screen. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian udah lihat set dapur, berarti kita akan segera mulai memasak bersama Binusian yang satu ini. Halo, ada siapa? Aku Septrani. Ini kayak lagi teman interaktifnya. Septrani, Binusian berapa? Binusian 2018. Oke, okay, jurusan? Mass Communication. Oke, okay. Hari ini Septrani kita akan memasak apa nih? Hari ini aku akan masak jamur lumpia goreng jamur kuping. Lumpia goreng jamur kuping, wah yeah. Enak banget nih. Dicocol pakai sambal bisa juga ya nanti. Mm-hmm. Oke, okay. Kalau untuk bahan-bahannya tuh ada apa aja? Bahan-bahannya tuh simpel banget. Mm-hmm. Ini ada wortel. Wortel. Mm-hmm. Terus ada udang yang dicincang. Udang dicincang. Terus? Kemudian ada ini jamur kupingnya yang udah sama di... Sama ini ya? Ya, slice memanjang sama kolnya. Oke. Okay. Kemudian... Ini ada spring onions. Daun bawang ya. Mm-hmm. Terus ada garlic. Garlic, ya, bawang putih. Mm-hmm. Kemudian okay. Ada satu butir telur buat lengketin okay. Ininya. Pakainya putih yeah. Dan kuning enggak. Atau? Dicampur. Dicampur, di mix aja gitu. Terus untuk sausingnya? Kemudian salt and pepper. Biasa, lalu, standar. Ya, yang paling penting itu harus ada minyak wijen. Sesame oil. Iya, sesame oil sama okay. Mie. Oyster sauce. Oke, okay. Dan juga sampai. Biasa ya olive oil dan nih salted soy sauce. Iya. Yeah. Oke. Okay. Langsung aja. Biasa buatnya berapa lama sih? 15 sampai 20 menit. Dan feelingnya sendiri itu bisa diganti. Apakah kalau misalnya aku doyannya misalkan apa ya, daging ayam atau daging apa gitu? Iya, yeah, bisa diganti. Kalau misalnya kita vegetarian juga bisa diganti tofu.
Oh iya benar-benar. Oke oke, kita langsung mulai aja Satrani. Pertama apa dulu nih? Oh iya, sama ini juga ya? Iya, itu kulit lumpianya. Oh, kulit lumpia. Oke. Mari bantu. Oke. Nah, terus kalau misalkan sebelumnya pernah masak lumpia ini juga atau gimana? Sebelumnya belum pernah. So, this is the first time. Oke. Udah agak sulit ya. Trisna kayaknya ini terlalu ngiler, jadi kompornya agak marah ya kalau Trisna terlalu ngiler. Terlalu ngiler, kompor marah itu gimana? Benang merahnya dibantu, Andre. Tuh kan, Trisna. Bisa kan, Andre? Bisa, bisa, bisa. Ah, udah tuh nyala tuh, Andre. Oke, terus kita masukin olive oil. Oh, ini buat buat fillingnya ya, dulu. Ya, kita mau buat fillingnya dulu sekarang. Oke. Terus kalau misalnya nggak mau pakai jamur kuping atau misalnya mau pakai jamur apa ya? Bisa pakai jamur tiram. Yang warna putih itu. Oh, iya oke oke oke, yang tapi jangan pakai ya? Jamur itu, jamur kancing jangan, karena teksturnya kan beda ya. Iya, itu kalau digigit kan kenyal-kenyal gitu ya. Oke. Dikecilkan dulu apinya. Oh ya, ini kalau misalnya untuk porsi segini nih jadinya berapa spring roll sih kurang lebih? 15 buah. 15. Hmm. Oh, oke. Okay. Ini nanti semua bisa makan. Iya, semua bisa. Tenang saja, tenang saja. Terus kalau misalkan ada tips-tips tersendiri gak sih kalau misalnya dalam masak ini masak spring roll, apakah harus tetap basah fillingnya? Oke, okay, tahan dulu Andre, tahan dulu. Tanya jawabnya tahan dulu. Mending lu kesini bantuin gua Andre di sini Andre. Karena kita kan sini udah ada narasumber kita nih hari ini di sini nih. Oke. Okay. Oke, okay, ditinggal dulu ya Satrani. Yeah. Oke. Oh, hey. Wanginya udah sampai sini sih. Baru bawang putih, baru bawang putih. Eh, bawang putih wangi kalau digoreng. Belum dimasukin. Oh, belum dimasukin masalahnya. Iya. Oke. Okay. Nah, Binusian, kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari yang ini. Yang udah kita janjikan, kita janjikan ya. Dia, mereka ini dari himpunan mahasiswa jurusan sastra Inggris. Inggris. Nah, ya, boleh diperkenalkan dulu? Inggris, ya? Nih, boleh diperkenalkan dulu? Dari yang baju biru dulu. Silakan datang ke sini. Halo semuanya, nama saya Tanrio Sofia Virginia. Saya baru semester 1 menuju semester 2 di English Department. Oke. Hai semuanya, saya Grace Gabriel. Saya dari semester 3 menuju semester 4. Oke, okay. Sama okay. Dari sastra Inggris ya. Sastra Inggris juga ya dua-duanya. Oke, okay. Nah dengar-dengar kalian mau buat event drama. Iya, bau-baunya nah, drama. Iya, drama. bau-baunya lagi. Baunya mah ini, bawang. Bawang putih. Okay. Kalian mau buat drama apa sih? Annihilate. Apa? Oke. Okay. Annihilate. Apa deh? Annihilate. Annihilate. Itu artinya apa? Sejenis pembantaian ya? Iya. Pembantaian. Berarti ini thriller ya bawahnya? Tragedy. Tragedy. Oke, boleh diceritain sedikit nggak sih konsep dari drama ini tuh apa? Konsepnya dulu deh sebelum ke cerita. Konsepnya? Iya. Konsepnya sendiri itu adalah sebagai kayak mencerminkan kehidupan kita. Jadi dalam hidup ini, kalau dalam dramanya itu ada dua jenis orang. Jenis orangnya adalah saat kita menghadapi situasi-situasi yang buruk. Ada orang yang hanya pasrah saja, dan ada orang yang berusaha, masih punya harapan. Semacam dua tipe orang di situasi yang agak menggentingkan gitu. Oh, oke. Okay. Dan untuk kenapa sih kalian memilihnya drama gitu? Kenapa nggak drama musikal atau menyanyikah atau tarikah? Kenapa milihnya drama? Ini bawaannya drama musikal ya? Drama musikal. Ini jadi ada artis juga ya, jadi pemeran pembantu ya, jadi gue yang nyanyi ya. Gue yang ngisi suara yang nyanyi. Jadi mereka ada yang nyanyi. Oh, gue yang nyanyi. Kalau misalnya batu di cek gitu ntar ada bong gitu. Semangat suaranya. Tapi punya buku dong gitu gue. Oh, itu. Oh, iya, oke. Satu ya. Nah, untuk kalian sendiri, ini kan kali pertama atau pernah sebelumnya menyelenggarakan drama musikal semacam ini atau gimana? Sebenarnya udah lama, udah beberapa kali ada sekitar mungkin ini produksi yang ke 16 atau 17. Wow. 16, ya. Berarti memang regularly per tahun ya. Buat kayak gini ya? Iya. Oh. Tapi di dalam drama ini ada unsur percintaan nggak? Biasanya kan bumbu-bumbunya cinta kayak gitu. Tanya pada ada. Pihak sini ya? Ada. Kalau kamu sendiri di drama ini sebagai apa? Salah satu pemainnya juga. Meran utamanya. Dan terus? Ya ada percintaannya. Oke, okay. Ada drama tentang percintaannya juga. Okay. Nah, kalau misalnya Sofia, as apa?
Saya jadi nenek-nenek. Oke, dan ini apa? Perannya kalau lu sebagai apa perannya? Pemeran utamanya? Iya, salah satu pemeran utama. Boleh kasih tahu gak sih sedikit maksudnya karakteristik apa sih yang ingin dibangun dari pemeran utamanya ini? Kalau dari peran yang saya mainkan itu sebenarnya bisa dibilang seorang wanita yang punya banyak doubt. Oh, okay. Curiga ya. Banyak curiga, banyak curiga, sesuatu yang kayak mungkin harapannya juga udah hilang, tapi dengan orang-orang yang dia cintai, sayangi, menguatkan dia, dia jadi punya harapan lagi semacam itu. Kalau dari saya sih, dia agak pemberani sih dia. Oh gitu. Ya. Kalau lu karakteristiknya ya, seperti apa? Nenek-nenek, namanya nenek-nenek. Iya, maksudnya nenek-neneknya repot apa gimana? Oh enggak repot kok. Paling cuma jalannya ya agak diseret-seret doang gitu. Karakternya apa neneknya si pemeran utama atau siapa? Dia nenek yang paling tua di drama itu. Jadi nanti rambut saya jadi putih semua nanti. Ini udah hampir ya mungkin. Jangan dong. Okay. Nah, kenapa sih kalian memilih konsep dramanya itu nuansanya tragedi gitu? Kenapa mungkin sih dari pembantaian dan judulnya aja kan pembantaian gitu. Kenapa sih kalian memilih judul memilih jenis drama yang seperti drama ini gitu? Enggak yang full tentang percintaan atau gitu. Tentang lingkungan persahabatan ya, gitu-gitu. Kenapa sih kalian pilih? Tapi kita bukan sutradaranya ya. Mungkin ya kalau dari sutradaranya sendiri itu rata-rata adalah skrip yang dia buat itu memang dia bikin seumpama itu bukan seumpama emang kayak mencerminkan apa yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini gitu. Oh. Jadi kita bawakan dalam sebuah drama musikal. Itu jadinya alegori gitu ya. Iya. Nah, untuk kamu sendiri susah enggak sih memerankan pemeran utama ini gitu? Sesuai enggak sih dengan karakter kamu? Susah enggak sih? Sebenarnya atau kontradiksi nih. Untuk karakternya sendiri ya kontradiksi mungkin ini pertama kalinya. Kalau aku karena memang baru dalam drama club ini, jadi ini pertama kalinya. Dan peran yang memang aku juga belum pernah main dalam peran yang karakternya seperti itu, emang ya bisa dibilang butuh waktu yang lama untuk penyesuaian bisa, juga mungkin ya. Oke, dan ini tampilnya kapan? Besok. Nah, lu butuh waktu berapa lama? Iya, besok langsung ya. Oke. Nah, lu sendiri butuh waktu berapa lama sih untuk menjiwai karakter ini? Iya. Atau masuk bisa ke menjadi karakter ini tuh butuh waktu berapa lama? Kalau saya sendiri mungkin sekitar sebulan lebih. Kita udah latihan 3 bulanan ya. Udah 3 bulanan, ya 1 bulan kira-kira. Oke. Okay. Nah, untuk dari masing-masing nih kalian berdua, ada gak sih maksudnya tingkat kesusahannya? Entah apakah menghafalkan skripnya, atau menjiwai karakternya, atau ada mungkin ada action-actionnya sedikit, mungkin adegan perang-perangnya susah, maksudnya gimana tuh? Kalau skrip itu udah pasti kesusahan ya, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya dramanya dalam durasinya itu panjang, itu udah pasti, tapi kita gak sepanjang itu sih, jadi masih lebih bisa dibilang gampang. Untuk beberapa yang susah itu mungkin ya bagian yang kayak kita harus misalnya bagian tampar-tamparan itu harus emosi, harus dibawa benar-benar. Spoiler ya? Spoiler. Ya, sedikit sneak peek, sneak peek bukan spoiler mungkin kalau dikit dong. Jadi yang benar-benar kita harus mengeluarkan perasaan kita, dan maksudnya memang ada beberapa figuran-figuran kayak mungkin nenek itu walaupun cuma nenek duduk, berdiri, jalan itu enggak semudah yang kita pikirkan. Iya, enggak gampang, encok terus sih. Dari mulai kalo, duduk gitu kan, itu pun harus bungkuk gitu. Itu pun encoknya ke belakang, nyut gitu. Bagaimana bisa benar-benar kayak menciptakan karakter nenek-nenek gitu ya mungkin ya? Oke, okay. Tapi kalau kalian sendiri dari awal emang dipilihkan perannya atau kalian memilih sendiri peran yang kalian mau? Dipilihkan, jadi kita pertamanya ada script reading dulu, baru dipilih siapa yang cocok untuk karakter ini. Oke, okay. Dan di drama ini ada berapa orang sih yang terlibat? Yang menjadi pemain, ada sekitar berapa? 12 orang. Ada 12 orang, dan ini dramanya kurang lebih berapa lama? Satu jam. Nah, tepatnya di? Auditorium jam 7 malam. Besok ya, besok. Jadi dari jam 7 sampai kurang lebih sampai jam 8 kali Andre. Iya. Jam 8 lebih. Nah, ada pematasan drama dari Himpunan Sastra Inggris. Nah, gua mau kalau tadi kita ngebahas tentang ceritanya nih. Nah, gua pengen tahu pra-produksinya deh. Sebenarnya kapan sih awal kalian mulai mempersiapkan secara pemilihan cerita. Terus memilih karakter, terus mulai script reading itu mulainya dari kapan?
Dari Oktober. Oktober. Dari Oktober itu kami selama kurang lebih 2 minggu baru kayak basic pembahasannya. Basic ya, latihan basic-basicnya yang teriak-teriak segala macam biar kan kita nggak pakai mic kalau misalnya dalam saat hari pementasan. Jadi terus sekitar sebulan 2 minggu setelah itu script reading, pemilihan karakter. Lalu abis itu dari situ udah mulai script reading yang sesuai karakter masing-masing, baru blocking dan detailing. Kalau saya sih karena volunteer ya, awalnya saya nggak tahu. Tapi pas dikasih tahu oleh ketua HIMSI, saya baru tahu kan. Terus saya bilang, boleh lah ikutlah. Terus dia bilang, ya udah ikut latihan. Pas ikut latihan saya nggak tahu, saya jadi nenek-nenek. Terus sampai situ ya saya berusaha deh menjiwai nenek-neneknya. Aduh cucu saya udah pulang dan sebagainya. Oke. Menarik. Tapi ya, kalau dari Sofi sendiri nih, ya kan ini benar-benar the first time banget time. Gitu kan. First time banget. Ini baru pertama kali gitu kan. Susah enggak sih ngikutin drama ini? Oh, enggak. Enggak. Enggak, bagi saya sendiri sih enggak, karena dari kecil kan saya sangat suka menyukai yang namanya drama atau voice acting atau yang penting ada unsur acting-nya. Jadi dulu sering juga tulis sendiri dramanya, terus ya acting sendiri. Jadi mungkin ya termasuk sedikit lah berpengalaman. Oke, udah pernah. Jadi udah pernah seenggaknya, iya. Nah kalau menurut Sofi sendiri nih, ngelihat alur cerita dari drama ini menurut Sofi seperti gimana sih? Seru. Seru, keren, dan berarti yang pastinya. Karena dari konsepnya kan kita udah dari main karakternya yaitu dua bersaudara ya, adik dan kakak ya laki-laki. Jadi mereka itu nampak kontrasnya. Kontras dalam cerita itu ada. Jadi si kakak ini bagaimana dan si adik ini bagaimana. Nah, kalau mau tahu nonton deh. Tuh, makanya jangan lupa nanti nonton ya. Besok. Betul, besok di kampus auditorium kampus Anggrek jam 7. Jam 7 sampai jam 8 lebih lah ya. Nah, ini kalian sendiri ini full English nanti. Full English. Nah, Tris. Ya kan gua nontonnya sama lu. Jadi lu kasih ceritain Tris ini arti ini. Oh, gitu. Kan gua nontonnya sama lu. Repot ya, okay. Repot. Nah, ini untuk yang nonton ini Binus All Binusian atau umum atau umum seperti apa? Umum. Public ya. Public ya, umum. Dan ada tiket masuknya? Ada. Tentu berapa saja. Untuk umum kita 35.000, untuk Binusian itu 30.000. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dan kita akan menantang mereka ya nanti. Men-challenge, kita sok-sok bisa Inggris ya. Kita akan men-challenge mereka. Tapi semuanya start lagi ya. Binusian tetap di Binus On Screen. Udah ini. Udah ya? Ini. Nah, ini baru bikin feelingnya. Nah, udah jadi feelingnya nih. Iya. Ini feelingnya udah jadi. No hard feeling, Bre. Iya, oke, benar bisa jadi. Ya, benar. Feeling. Oke, Trisna lumayan lucu. Oke, dan sekarang kita lagi ngapain nih, Trisna? Trisna, Sep, Trani. Kita lagi di fried lumpianya. Di fried lumpia. Oke. Kalau boleh kasih contoh enggak sih gimana cara mengisinya atau iya ya, bentar ya. Ini. Kita udah ambil ininya apa kulit lumpianya. Kemudian ya kita taruh kayak gini. Kita masukin feel-nya jangan terlalu dikit juga ntar kempes pas di pas digoreng ya. Iya. Jadi ini isinya tadi semuanya dimasukin berarti ya. Iya, pas buat feelingnya semua dicampurin terus dicampurin bumbu-bumbu yang tadi tuh. Iya. Saus tiram terus ada minyak wijen. Kemudian salt and pepper. Yep. Kecap asin. Oke. Nah, ini kan udah masuk nih feelingnya. Kita gunakan telur tadi buat nempelin. Oke. Dikocok biasa aja ya? Jadi kocok biasa aja. Terus tinggal dilipat ya, kayak di-wrap. Mungkin lumpia. Terus. Oh, kalau misalnya itu buat merekatkan doang ya berarti ya? Iya, buat merekatkan doang. Ini bagi yang udah penasaran nih udah ada contohnya. Contoh. Yang udah jadi itu. Udah jadi lah sih, udah kan? Udah kok, udah. Udah jadi nih contohnya. Satu. Tinggal ditiriskan. Tuh. Sepertinya kalau udah ada yang mulai penasaran atau pengen nyoba, saya juga. Ya sabar ya, mungkin jangan langsung dicaplok, abis itu langsung sariawan. Oke. Okay.
Ada tips-tips tersendiri gak sih pas lagi mau buat ini spring roll yang mungkin crucial part-nya gitu yang jangan sampai miss? Gak ada sih, kalau lumpia itu kan feeling-nya seenak kita ya. Iya. Favorit. Iya, favorit kita aja. Misalnya maunya ayam, maunya udang. Kalau merekatkan itu ada ininya juga, ada tipsnya supaya enggak kebuka-buka gitu mungkin. Feelingnya itu harus pas, jangan terlalu banyak. Ntar kalau banyak kan pas gorengnya pecah. Okay. Terus kalau misalnya terlalu dikit, pas gorengnya kempes. Okay. Gitu. Jadi harus pas. Oke. Sedang-sedang saja ya. Iya, sedang-sedang aja. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oh, dia curhat ya. Ya benar-benar bisa jadi. Benar kan? Jadi pengen langsung pengen nyobain sih, bisa di ini enggak? Di fast forward gitu. Mungkin ya ini. Jadi. Oh enggak, itu kan masih belum. Saya enggak omnivora banget kok. Oke. Ini feelingnya sendiri juga sebenarnya udah enak ya, udah harus berasa aja, tinggal enggak usah dipakai ya, apaan-apaan lagi ya. Iya, benar. Terus wrap sekali lagi. Oke. Kalau misalnya kebuka tinggal di bungkus sekali lagi aja. Iya. Itu karena kulit lumpia itu kan rentan banget. Okay. Kalau kita wow, dikit enak aja. Banget Dre, kayaknya udah wangi banget ya Dre. Tapi kita nanti akan menantang bisa narasumber ditunggu kita di sini. Apa, sebentar. Ntar dulu, karena kita juga akan menantang narasumber kita di sini. Oh iya. Dengan okay. Games yang udah dibuat oleh tim kreatif kita. Oke, okay, langsung okay. Aja. Andre boleh bantu tinggal dulu ya. Oke, okay, nah, Sophie dan juga siapa tadi namanya? Gabriel. Oke, okay, nanti kita akan menantang kalian dengan sebuah permainan. Betul. Yang sudah disiapkan. Simple banget. Simple dan banget. Kalian akan diberikan equipment ini. Amana? Hey, jatuh, sorry. Terus nak. Tapi nah, ini silakan dipegang. Sorry. Pedolnya mana? Ini di kiri. Ini. Oke. Okay. Ini kan ini? Diberikan equipment ini. Aduh. Dia ada 15 pertanyaan. Yeah. Nanti kalian setiap soalnya, setiap nomornya kalian tinggal tulis dulu di papan yang telah disediakan. Dan gampang banget. Gamesnya adalah bagaimana merubah huruf-huruf yang ada di satu kata dalam bahasa Inggris diubah ke bahasa Indonesia. Contohnya. Contohnya apa ya? Yaudah yang ini deh yang gampang aja. It's makan. It's. Oh iya. Jadi sate bisa kan? It's ATS ya. Jadi bisa jadi sate. Gua agak kaget gitu. Yes. Iya, bisa jadi sate kayak gitu. Kayak gitu ngerti enggak? It's okay. Makan kan. Jadi sate SATE. Iya. Benar. Oke, okay. Gitu ya. Ngerti ya? Waktunya per soal kita cuma kandang dari 10 sampai 1. Kalian udah harus next. Oke. Okay. Dan 10 sampai saatnya terserah kita, kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Oke. Okay? Oke, okay. Okay, dimulai dari soal yang pertama. Berarti hitungan waktunya mulai dari sekarang ya? Ya, 3 2 1 mix. Oke, okay, jadi apakah itu? Oke, okay, waktu kalian hanya 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 next terus nah. Oke, okay, yang kedua dining. Oke. Okay. 10 dining. 9 dining. 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, yang ketiga, speak. Oke, okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay. Yang keempat. Yang keempat adalah lakes. Apa? Lakes. Sungai. Lakes danau bukan? Iya, oh iya danau. Oke kan? Sorry itu river. River. Saya kan Inggris-Inggrisan lah ya, Inggris Cisarua sono. Oke, okay. Jadi gitu. 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay. Nomor 5. Taker. Pengambil. Oke, okay. 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1. Oke, okay, okay. Yang ke 6. Meals. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, okay. Dan soal yang nomor 7, chip. 10. Chip itu murah. Murah. Bukan chip potato chip bukan. 9 8 7 6 5 4 3, apa? 2, 1. Oke, okay, next, terus nak. Listen. Oke. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Okay. Inbound.
Embark. Embark. Ya, oke. Okay. 10, 9, 8. Ini kalian dapat kesempatan. 7. Bukan karena dapat kesempatan karena lu capek 5, gitu kan cepat banget. 3, 2, 1. Oke. Yang 10 ya. Beers. Beers banyak beer apa? Beer tuh apa bahasa Indonesia? Beruang. Oh my beers. God, itu bahasa Indonesia apa lupa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 11. Captain. Iya. Yeah. Captain. Oke, 10. Captain. Iya, captain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 12. Blames. Okay. B-L-A-M-E-S. Yes. Okay. Blames. Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop. Hands up. Okay, tinggal ditutup aja. Terus langsung dibalik. Langsung dibalik. Kita coba reveal ya, apakah jawaban dari mereka. Oke, yang pertama. Ini dia, yang pertama, mix. Yang mereka menjawab semak, dan yang benar adalah semak. Yes, jadi nomor satu benar. Yang kedua, dining. Yang mereka menjawab sebenarnya adalah dingin. Oke, speak, kalian jawab sepak. Betul. Legs, kalian jawab kelas. Bisa betul. Jadi atau lekas. Betul. Yang kelima, taker. Kalian bilang karet. Betul. Bisa retak juga, bisa kerat juga. Yang keenam, meals. Kalian bilang melas. Males. Oke. Okay. Ya, males bisa jadi atau lemas. Tapi yang itu berarti salah ya. Melas bisa chip. Kok, melas. Ya udah boleh. Oke, chip. Yang benar adalah pecah. Pecah. Hacep. Listen. Yang benar adalah sentil. Sentil. Embark adalah kembar, betul. Beers adalah beras atau betul. Sebar, boleh. Captain, ciptaan. Oke. Okay. And the last, blames adalah balsam. Jadi balsam. Kalian benar. Captain, ciptaan. 7, yeah. Iya. Ciptaan. Ciptaan. Creature. Tapi A-nya kan cuma satu, Captain. Eh, 2 ya? Iya, 2 A-nya. Oke, okay, yeah. Berarti okay. Lumayan lah. Tujuh yang benar. Dari 12 okay. Soal. Oke. Okay. Nanti kita akan mencoba mencicipi setter ini udah siap di sana kan ya? Oh, nah, oke, nanti kita akan coba mencicipi masakan dari setter ini. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di BINUS On Screen. Halo Binusian, masih di BINUS On Screen dan kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah dan berada di segmen terakhir, betul? Dan diganggu Trisna ya, betul? Iya, dan sekarang gua akan belajar memasak. Enggak ada yang udah mau kelar juga sih masakannya ya. Iya. Setrani. Iya. Oke, Setrani. Oke. Ini masak apa sih? Ini. Kan tadi gua tadi di situ tuh. Ya kan? Dan tadi Andre yang di sini. Gua mau nanya ini masak apa sih? Lumpia goreng jamur kuping. Bahan-bahannya mau diceritain sedikit enggak? Apa aja sih tadi yang ada di dalam yang sini? Feelingnya ya. Feelingnya itu ada jamur kuping, terus ada wortel, ada kol, terus ada udang cincang. Oke, berarti feeling ini harus dimasak dulu ya? Iya, harus dimasak. Di stir fry dulu. Okay. Terus ntar nih pakai kulit lumpia yang ini. Oke. Okay. Kita bungkus deh jadi kayak gitu. Kulit lumpianya untuk satu lumpianya ini berapa kulitnya? Dua, satu kulitnya atau satu cukup? Jadi kan kulit lumpia ini rentan banget ya robeknya. Tipis ya? Jadi kadang kalau misalnya kita terlalu bersemangat dalam membungkus lumpianya, kadang robek. Oh. Jadi, ada yang rentan gitu. Jadi harus dua ya, jadi di labelnya biar tebel. Iya, biar tebel terus nggak pecah-pecah pas digoreng. Oke, okay. Nah untuk dimasukin dalam penggorengannya ini membutuhkan waktu berapa lama sih? Di sininya. Di penggorengannya ini. Mungkin 5 sampai 6 menit sampai dia golden brown warnanya. Oke, okay, 5 sampai 6 menit pokoknya sampai benar-benar golden brown warnanya jadi enak. Kuning kemasan. Baru nanti bisa diangkat ya. Oke, okay, sip. Terus biasanya ini dicampur apa lagi nih? Udah. Dimakan gini ntar aja. Kita dicocol aja sama sambel gitu. Oke, okay, dan ini udah berapa persen nih? Ini udah
80%. Ini berarti tinggal nunggu ya? Ini dibalik ini, atau gimana? Ini dibalik aja. Dibalik aja, ya. Oke. Okay. Nah ini udah yang jadi ya. Kita coba. Ini udah jadi belum sih? Udah jadi kan? Oh iya, oke, pakai sarung tangan. Ini harus ini belum golden brown ini belum ya? Belum. Okay. Ini tadi aku udah masukin yang ini kan yang baru. Jadi masih baru, putih. Jadi ini yang udah. Nah, ini udah nih. Udah bisa diangkat? Iya. Diangkat nih sekarang. Oke, ini udah golden brown nih yang ini nih. Iya, okay, golden brown. Oke, sip. Sini ya. Cakepan yang di double gitu kan ya? Iya. Oh, ini yang enggak di double ya? Iya. Ini udah tadi gua semuanya udah diangkat ya? Sip. Ini. Iya. Oke. Sip. Seru ini juga. Ini Trisna. Ya? Pantesan lu dari tadi di sini ternyata seru juga ya bisa masak-masak kayak gini. Jadi lapar gitu. Ini dibalik aja Kak, ini belum emang. Ini belum, ini dibalik. Hmm. Oke, okay. Yang ini? Itu juga. Dibalik. Iya. Dibalik dulu. Oke. Okay. Ya nyuruh-nyuruh ya. Banget apa? Senang gua masak-masak kayak gini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Terus udah ditungguin dulu berarti. Ditungguin dulu. Oke. Okay. Nah, Trisna mungkin itu okay. Ya. Gua akan ini kasih minuman dulu. Tumben bening, Dre. Iya, karena kan itu berminyak, jadi harus... biar anak sehat Indonesia. Oke, okay. Okay, silakan diminum dulu. Makasih. Nah, ini cemilannya juga boleh loh, dimakan boleh banget. Nyimpen buat lumpia. Gak apa-apa, ini ngemil dulu, terus nanti lumpianya juga. Nanti kamu okay. Masuk. Nah, tadi seperti tadi bilang kan, target ini kalian yang... ini dalam drama ini apa yang menjadi target kalian? Yang pastinya entertain people ya. Ya, menghibur yang datang nonton dan berusaha untuk tidak mengecewakan dengan dipotong. Segala usaha yang kita bisa ya. Satu dipotong. Oke. Okay. Nah, kalian membutuhkan waktu latihan berapa lama sih? Udah berarti tadi kan bilangnya dari bulan Oktober. Nah, itu latihannya intensif setiap hari atau gimana? Oh, enggak. Pertamanya adalah Oktober itu mungkin seminggu sekali aja. Misalnya, Oktober itu November masih seminggu sekali, masih script reading segala macam. Lalu dari Oktober, November, Desember itu kita udah dua kali seminggu sampai sekarang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih. Siapa sih yang membuat cerita ini awalnya? Siapa yang membuat cerita ini? Yang membuat cerita ini namanya adalah Kak Ivan Vladimir Venantius Vladimir. Dia ketua himpunannya atau gimana? Dulu enggak, dia pelatih. Jadi dulu dia juga adalah dosen CB di BINUS ya. Sekarang dia sebagai pelatih drama. Oke, okay. Dan untuk script writer-nya nih siapa nih? Kayaknya juga. Dia juga. Berarti dia buat cerita sekaligus script writer-nya juga. Mm-hmm. Koreografinya? Dia juga koreografi. Dia juga yang melatih. Ada juga asistennya. Mm-hmm. Oh, ada juga asistennya. Jadi semuanya benar-benar dia yang memproduksinya ya semuanya ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari lu sendiri ada enggak sih kesulitan-kesulitan dalam memerankannya atau baca dialog ya ada enggak sih kesulitan-kesulitannya? Sebenarnya pastinya kalau dalam dialog ya itu emang susah karena kita orang Indonesia. Okay. Jadi bahasa Inggrisnya diusahakan selancar mungkin itu memang susah. Yang paling susah sampai benar-benar latihan tag berapa kali itu pas adegan apa? Kalau untuk kamu? Detail ya. Detailing. Yang paling susah adalah detailing. Tapi kalau untuk adegan yang pas lagi ngapain yang paling susah? Kekerasan yang susah. Kalau kamu yang paling susah adegan apa? Yang ya sebenarnya nggak ada yang susah, cuman yang bikin capek bungku karena dia itu istilahnya nenek-nenek lansia, ya, jadi harus gini terus harus bungku terus jadi kayak iya. Tapi di setiap segmen ceritanya emang selalu ada nenek-nenek itu? Di bagian tertentu ya, tapi selalu dekat sama El. Oke, nah. Terus konsepnya untuk dekorasinya itu seperti apa sih nanti? Dekorasinya ada dua tempat. Yang satu adalah seperti di tengah-tengah hutan, bergua yang tempat-tempat di mana bisa kita bersembunyian. Lalu yang kedua adalah suatu kayak tempat militer bukan? Ya, semacam tempat. Berarti militer. Latar belakang untuk cerita ini ada dua ya, di hutan satu, terus sama satu lagi? Tempat semacam pelatihan sejenisnya gitu. Pelatihan militer. Jadi dia kayak ada base untuk headquarters militernya ya. Base. Oke. Okay. Tapi gini, ini itu kan sastra Jepang, iya kan? Himpunannya gitu. Emang Inggris ini ada? sorry. Sastra Inggris, sorry kenapa jadi Jepang ya? Sastra Inggris. Oke. Okay. Nah, ini emang ada klubnya sendiri untuk drama atau emang baru dibuat mau buat drama baru ada ini? Memang ada klubnya. Udah ada dari dulu drama. Udah ada klubnya dari dulu. Jadi dalam HIMSI itu ada beberapa klub, drama klub itu salah satunya. Oke. Okay. Nah, gimana deh? Udah jadi, Dre? Oke.
Already done. Nah, nanti kita akan mencicipi ya. Nah. Oke. Terima kasih. Nah, boleh. Ini dia. Apa nama masakannya tadi? Lumpia goreng jamur kuping. Ini dia, lumpia goreng jamur kuping. Ya. Ois. Udah wangi sih, sambalnya wangi banget. Wangi kan. Nah, nanti sini kalian latihan lagi kan? Enggak, udah enggak ada, enggak ada ya. Ini dikhususkan untuk istirahat ya. Untuk istirahat. Nah, sebelum kalian istirahat, kalian nanti ngemil ini dulu nih. Dicicipin ini dulu. Ya juga ya. Oke, nah itu dia. Oke. Boleh. Silakan dicoba. Dicoba dulu. Nah. Ayo dicoba dulu. Gimana masakannya? Setrani biasanya kalau masak kayak gini tuh butuh waktunya berapa lama sih? Bentar banget, 15-20 menit. 15-20 menit. Ini tuh the simplest food. Oke, 15-20 menit. Nah, ada gak sih untuk kalian sendiri, boleh tau gak kalau misalnya sekarang udah ada beberapa, udah berapa banyak nih udah beli tiketnya untuk nonton? Ada sih, cuman ada juga yang suka on the spot ya. Cuman mungkin mereka kurang yakin dengan jadwal ya. Cuman kalau tiketing harus tanya ke pihak tiketingnya ya. Iya, karena kurang tahu. Tapi sejauh ini yang kita tahu adalah lebih banyak orang yang membeli on the spot dari on the spot ya. Oke, tapi kenapa sih kalian memilih itu di tanggal 19 berarti besok ya? Kenapa sih kalian memilih di tanggal 19 untuk kalian perform drama ini? Sebenarnya awalnya emang bulan Februari, tapi tanggalnya bukan segitu. Tapi karena satu dan lain hal, jadi tanggal 19 Februari itu jadi. Nah, kalian coba cicipin dulu, gimana rasanya? Masih panas. Ditiup dulu kalau masih panas. Oke. Okay. Enak. Busi deh coba. Enggak, udah. Gimana ya dia? Gimana? Iya. Makasih loh, Mang. Enak. Enak ya? Dari baunya udah nampak. Oke. Okay. Nah, kalau dari ini ada kontribusi enggak sih dari para dosen-dosen sastra Inggrisnya sendiri ada kontribusinya enggak sih? Untuk drama club itu sebenarnya awalnya justru para dosen ini yang membuat klubnya dan mereka sendiri pun main dalam drama-drama. Oke. Okay. Nah, jadi yang terlibat enggak cuman mahasiswa aja ya, tapi dosen pun ikut terlibat. Yang ini juga turut berpartisipasi juga dosen. Drama untuk kali ini enggak. Okay. Untuk drama ini enggak. Oke, okay, tapi biasanya mereka berkontribusi juga. Oke. Okay. Nah, untuk klubnya ini sendiri ini ada berapa banyak sih anggotanya? Kami ada sekitar 20-an. 20-an. Dan emang setiap hari emang udah latihan kalian buat cerita sendiri apa gimana? Iya ada latihannya, mungkin paling dikit sebulan sekali. Oke, berarti paling minim ya sebulan sekali. Oke, dan kalau boleh tahu nih dari persentase dari 0 sampai 100%, menurut kalian nih masing-masing kesiapan kalian untuk event ini udah berapa persen? Dari boleh kamu dulu. 99. Oke, 99, almost. Sama. Oke. Okay. Karena udah tinggal hari-hari. Iya, tinggal hari-hari aja ya. Tinggal besok berarti. Iya. Benar. Udah tinggal, ya dalam hitungan jam lagi ya. Jam 7 malam di auditorium kampus Angkor. Oke, berarti jam 7 malam di auditorium sampai jam 8 lebih. Itu harga tiketnya berapa tadi? 35.000 untuk umum, 30.000 untuk Binusian, tapi harus pakai dengan bukti flashcard. Nah, kasih tahu dong ke Binusian semua di rumah nih, kenapa sih harus nonton pertunjukan kalian? Harus dong. Ya kenapa? ini kan sejenis comeback dari drama club dari himpunan sastra Inggris. Dan ini comebacknya sangat luar biasa. Pokoknya dari segi cerita, dari segi moralnya itu pun menarik sekali. Dan dari lagu-lagunya itu pun kami udah berlatih. Dan sejauh yang saya volunteer, saya berarti ikut latihannya itu belakangan. Okay. Tapi dari yang saya nampak itu bagus banget dan itu seru banget. Sejauh ini saya baru kali ini benar-benar serius masuk drama. Itu seru banget. Oke, berarti worth to watch. Walaupun jadi nenek ya. Iya, oke, walaupun jadi. Kalau kamu sendiri pernah selain ini ikut drama apa lagi enggak sebelumnya? Sebelum ini juga sebenarnya September tahun lalu ada itu Hamlet Shakespeare ya. Dan kamu sebagai? Saya sebagai penari waktu itu. Oh, enggak pemeran utamanya ya. Bukan. Penarinya ya dan sekarang. Boleh coba narinya sekarang. Susah. Backflip. Boleh di ini enggak diteruin enggak adegannya? Apa namanya? Tapi sih dialognya. Satu part aja. Satu part aja dialog. Misalnya dialog. Lu ada dialog berdua enggak?
Nenek nggak ngomong. Nenek ngomong, udah, ya? udah ompong gitu istilahnya. Oke, okay. Kalau boleh, kalau lo mungkin ada nggak? Kalau mau sedikit, sedikit lagu kali ya. Oke, okay, boleh. Bisa boleh. Nyanyi berdua. Ya, nyanyi berdua? Baru makan ya. Goreng. Oke. Okay. Okay. Nyanyi dikit. Ya, ada lupa. Oke, boleh, boleh. Sedikit aja, sepenggal gitu ya. Apa tadi? Mau dari awal sampai ref juga nggak apa-apa, sampai abis juga nggak apa-apa. Sedikit aja, Let the Sky. Wait, tunggu, tunggu. Agak lupa-lupa. One, two, three. Wait, wait. Wait. It's okay. Udah, inget ya? Nggak apa-apa. Ngikutin aja. Ngalir aja, ngalir. You start first, you start first. Oke, tiga, dua, satu, silakan. Let the sky above be the roof of the earth, and the shining stars be the light to show us the way. Every corner of the world is ours to be called home. When we believe, the stars will rise with a brand new hope. Da. Yeay! Bagus, kalian. Suaranya bagus banget ya. Ya ampun. Oke, okay, sebenernya boleh gabung bersama kita di sini dan nggak keras ini Binusian di rumah kita udah satu jam tadi udah main juga udah nanya-nanya tentang drama ini. Drama pokoknya musical. Harus datang banget besok di auditorium jam 7 malam. Yes. Oke, okay, thank you juga buat Septrani, enak banget spring roll-nya. Yeah. Thank you ya Septrani udah mau masak di sini dan bisa buka restoran nih. Iya, bisa banget ya. Dan terima kasih juga buat kalian berdua yang udah datang ke sini ya. Sukses, sukses buat acaranya besok. Sampai akhir. Oke, okay, akhir kata gua Andre pamit undur diri. Dan gua Trista pamit undur diri sampai bertemu lagi di episode selanjutnya tetap di BINUS On Screen. Dadah. Bye, dadah. We'll be right back.